Assalamualaikum dan salam sejahtera. Arena Sukip edisi keempat, anda bersama saya Nurhanisah Mansor. Tumpuan hari ketiga Sukip 2016 pada acara Taekwondo Pomse dan Lawan Pedang. Sebanyak 4 pingat ditawarkan bagi kedua-dua acara combat ini. Universiti Putra Malaysia pula menunjukkan taringnya apabila tampil cemerlang merangkul 2 daripada 4 pingat emas yang ditawarkan. Pingat emas untuk UPM dirangkul menerusi acara foil individu lelaki dan IPA individu wanita. UMS kurang bernasib baik di hari ketiga kejohanan apabila tumpas di kedua-dua pusingan akhir acara Taekwondo Pomse. Dua acara Taekwondo Pomse dipertandingkan pada hari kedua Sukip 2016. Atlet Universiti Monash, Yong Jingkun meraih pingat emas kategori individu lelaki selepas menewaskan Ahmadi Radi dari Universiti Malaysia Sabah dalam aksi akhir. Yap Kin Wem dari Help University menambah koleksi emas kontingennya selepas menewaskan Chong Pui Siong dari UMS dengan mencatat 7.22 untuk meraih emas manakala UMS sekali lagi berputih mata. Sekalipun mereka layak ke akhir dalam kedua-dua acara individu. Acara Pomse menutup tirainya hari ini dan aksi di gelanggang taekwondo diteruskan lagi esok dengan menyaksikan saingan acara sparring pula dimulakan. Hari kedua acara taekwondo menawarkan 2 pingat emas keseluruhan. Keputusan nyata seimbang, namun apa yang menjadi perhatian adalah Universiti Monash berjaya merangkul pingat emas menewaskan Universiti Malaysia Sabah. Selepas ini, acara taekwondo bagi kategori Pomse individu wanita pula dipertandingkan dan pastinya persaingan akan menjadi lebih sengit. Saya Farhin Rosli untuk Arena Suki. I trained really hard for this individual female event because I actually had a back injury, I think last month. So I had to catch up from then, and I worked really, really hard for it. The previous competition I went to was in Hong Kong. I got silver for mixed pair with my partner, and before that was SEA Games silver medal as well with my partner. Kerana kami sudah masuk MSN. Sudah full time athlete, so kami persediaan kami ialah lebih tinggi dia ialah Asian Championship dan World Championship untuk Pomse punya. So Sukip ini dia untuk platform university, so okay lah, bukan sangat susah lah. Kami tidak stress sangat untuk Sukip ini. Acara Lawan Pedang menawarkan 2 pingat menerusi kategori foil individu lelaki dan kategori IPA individu wanita. Universiti Putra Malaysia UPM menyapu bersih kedua-dua pingat emas. Muhammad Akil Anwar dan Nazira Muhammad Azman mengubat kekecewaan UPM dalam acara Lawan Pedang selepas kedua-duanya membulut 2 emas yang dipertandingkan hari ini. Muhammad Akil bin Anwar menewaskan Andrew Mok Bun Haf dengan kiraan mata 15-10 dan Nazira Muhammad Azman terus membanggakan UPM dengan menjuarai kategori EP bagi individu wanita dengan kiraan mata 15-6. Tinggal 2 lagi pingat emas ditawarkan untuk acara ini dan UPM sekali lagi meletakkan harapan yang tinggi agar ianya jadi milik mereka. We'll be right back.
Perlawanan tadi agak sengit lagi perlawanan dia. Susah juga, mencabar juga lawan yang dia lawan. Saya memang menjagakan emas, memang target saya lah emas. Saya mengekalkan sikit lepas dengan sikit ini. Bagi saya, perlawanan sebenarnya kita perlukan usaha daripada masa-masa training lagi kan. Tapi ini sebenarnya bergantung pada macam mana kita punya pendirian juga. Tapi bagi saya sebenarnya tough. Susah untuk kita pergi ke final, tapi usaha itu penting. Potensi susah nak cakap, tapi saya cuba untuk pergi ke untuk mendapat gol lah. Benar kata pepatah, di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Begitulah juga kecenderungan seorang bapa ke anak bujangnya. Juara acara lawan pedang kategori fall individu lelaki, Muhammad Akil Anwar. Jelas berkongsi minat dengan bapanya, Anwar Abu Bakar, yang merupakan bekas AJK Sukan Lawan Pedang Kebangsaan. Okey, mula-mula saya terlibat dalam lawan pedang ni, saya sebagai penyaras sukan lawan pedang di Majlis Sukan Negeri Johor. Dan saya terlibat juga dengan Persatuan Lawan Pedang Negeri Johor. Selama beberapa tahun, mungkin 15 tahun lah. Lepas tu saya terlibat dengan Persatuan Kebangsaan dan membawa tim. Beberapa kali lah buat tim lawan pedang ke peringkat kebangsaan dan dunia lah. Saya melihat sukan lawan pedang ni peringkat memang kita kekurangan pengalaman sebenarnya. Untuk atlet-atlet kita ni memang ada yang bertaraf antarabangsa dan juga antara bertaraf dunia. Tapi kena banyak orang kata exposure lah. Bagi saya, Sukip ni satu orang kata pendedahan sukan lawan pedang yang betul memang harap dipuji lah. Memang orang kata harap janganlah kata pasal pun yang saya tahu penyertaan kurang lah. Harap-harap akan datang akan bertambah lah daripada mungkin lebih ramai lagi universiti-universiti yang ada terlibat tu . Hari ketiga kejohanan Sukip bakal diakhiri dengan acara renang yang sedang berlangsung di Kompleks Renang UTM. Jangan lupa untuk terus bersama kami di Arena Sukip pada Khamis untuk mengetahui perkembangan keputusan renang yang menawarkan 10 pingat pada hari ketiga kejohanan. Juga perlawanan rugby yang turut akan bermula pada hari keempat kejohanan dan beberapa acara sukan yang lain. Teruskan mengikuti Sukip 2016. Sekian dari saya, Nurhanisa Mansur, Arena Sukip, pencetus aspirasi kecemerlangan.